Di video ini saya bakal share ke kalian cara merubah control center Mio M14 yang awalnya seperti ini jadi transparan seperti ini. Langsung aja di sini saya tesnya di Xiaomi 11T dan Xiaomi 11T yang saya pakai ini udah ada di MIUI 14. Untuk langkah-langkahnya kalian langsung masuk aja di tentang telepon kayak gini dan tap beberapa kali versi MIUI-nya untuk mengaktifkan opsi pengembang. Kalau udah, langkah selanjutnya kalian tinggal back aja. Scroll ke bawah. Masuk di setelan tambahan. Terus scroll lagi ke bawah dan masuk di opsi pengembang. Nah, dari opsi pengembang ini, kalian tinggal scroll lagi ke bawah dan cari izinkan pengaburan tingkat jendela. Oke, di sini udah ada. Ini nantinya tinggal diaktifin aja. Oke, work ya. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Jadi itu dia cara merubah control center menjadi transparan di MIUI 14. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.